sampai koma, sampai depresi. Pulang di Indonesia itu belum 1 bulan, gue wis memeti, mentoki, macai, mancali. Sekarang lah. Ayolah, tenangkan dulu pikiranmu. Iya, aku kemarin kan ya majelis aku ngomong di sini masih opo mari check up sudah 2 kali terus marono aku pingin rono meneng kan dia ngomong to mis opo kamu kok nek kepingin rono meneng tilpuno aku ini iyo tapi ndak maksudnya aku ndak kerja di rumah kan nenek we meninggal yuk soporu kamu kangen lah ketemu ngono lo kon kerja neng anu tilpuno aku. Iya, aku kepingin rono kono cukup susu. Wis yo koyo sampean ini kilamis. Kamu tuh habis koma, kamu habis depresi. Di Indonesia belum 1 bulan. Hah? Wis aku depresi ini aku tutup depresi yang tidak-tidak loh. Aku depresi karena mikirin mbahku. Mbak, emangnya depresi itu bisa dibedakan? Mikirin mbahku, mikirin Yongko. pacarku, mikirin duit, mikirin sembarang. Oh. Intinya depresi itu kamu nggak kuat kan dengan keadaan. Yo, terlalu sedih aku memang. Mis Yo, kemarin terlalu wes, sedih. makanya. Ojo over. Iya, aku terlalu over. Embo sih, Mis. Aku malah deh, nangis udah bengin aku. Rikri, aku mah jika aku mending ini. Anu, lah katanya apa meneng, woy, 91. Lah, wis tuwe, lah katanya nak mati ya. Kok nih ngomong kayak ngono? Mergo awakmu ndak melok urung mati. Aku ikhlas sih, mending urung mati. Kok iso nih anak yang muni kayak ngono? Ini aku misang anak ini. Lah ya sampean ki lucu wong, apa ya gak sayangan anake daripada sampean. Sampean mari digaji mulai mari. Lah anake kehilangan selamanya. Aneh sampean itu. Loh, aku malah ngamuk loh, Miss. Oleh aku gak oleh nangis, Miss. Lah yo kuwi jenenge wong wong ngomong kan ngomong over limit sampean iki. Wong anake gak lapo-lapo kok sampean pembantune wong digaji yo ngale. Lapo sampean sampai stres sampai depresi sampai koma yo. Ya, Mas, Mas, aku kurang. Ya, kok. Ya, bener, kamu jawab banget. Ya, Miss, kepentingan keluarga aku, nih, aku nopo-po. Ya udah, kayak gitu Masih. wes istirahat dulu, wes intine. Pokoknya aku dalam 1 bulan-bulan ke depan, Miss, aku tang PT ini sampean. Ora oleh DPT, diomongin oleh sama Bu PT, PT-nya tak ajar mbak aku. Tak amuk mbak aku. Loh, jangan Enggak, pokoknya nomis. sampean kudu rong ulan, telung ulan, diem di rumah. Wong mari Lah iya, koma. 3 bulan. Enggak Eh, boleh. 3 bulan, 2 bulan, weh. 3 bulan, 4 bulan, enggak oleh. Enggak boleh. Piyo, Enggak aku boleh. justru stres sama mamis. Lah wis gampang stres meneh to? Wis mulai stres meneh to? Ya kan udah masuk sih kalau aku ingin di rumah ini udah ada kegiatan. Lah sampean ngancam-ngancam aku stres, tak PT ku tak omongi gak len terima sampean. Oleh, cuma ngomong tamis. Mbak, saya itu sayang sama kamu loh. Saya tidak mengizinkan kamu ke luar negeri bukan karena saya tidak suka kamu kaya. Eh, Tapi Mis. ingat, tapi ingat. Tidak, Mis. Ingat, aku Wih, nyenengi awakmu karena sayang. Kamu pernah koma di Hong Kong. Kamu nyampe Indonesia belum 1 bulan. Kue melaku terantan-terantan. Baru di Indonesia belum 1 bulan sudah memeti banyak mentoki. Pingin keluar negeri lagi. Miss, aku saja latihan asawa tandur Ya derep wes. matun kulo, Miss. Sekarep pokok di omah 3 wulan, 4 wulan. Kok golek ono aku. Ngerti? Apa? Iya, aku sih ngomong. Iya loh. Sembuh dulu kok malah Iya sih. memeti pingin mulai Eh, Hong Kong aku nih eh. gak sembuh, mau sokatin asawa, Miss. Emangnya, emang kenapa? Aku Emang kenapa? Desa apa? Desa ini asawa. ada depresi. Kamu Nah, ngancam itu aku kan kalau di kampung ada depresi. melatih lo yon ndak tau yon melatih otot kilomis kan mari leha-leha di rumah sakit 3 bulan itu lo Pokoknya kan sembuh otot dikit. fisik lemah Kamu koma itu bukan sehari 2 hari, Mbak. Pirang-pirang ulan bagi koma. Rungu beraku satu begini. bulan Yo satu saulan bulan tok. yang roman Saulan terus nang liyan terus nih, doprok. penyembuhan 2 bulan Lah iya berarti kan 3 wulan bagi doprok. iya. Oh, lek Iya, diomongi kok. jadi ono kegiatane majikane wis. Rungu pokoknya kudu Mis. sembuh dulu. Jangan ngancam aku depresi, Yo, depresi, stres. keton aku, Mis. Keton aku ndak ketemu sampean. Iya, enggak Aku apa-apa, sing godo ngapanane masih ada. liwati kok. Ya udah. Lah, sitas lo tekar bojoku ngene. Wah, yo mampir rono jarene. Lu opongin lu wis kono ning Hongkong. Sama jajane kacak kono Gedang Agung. Apa Aku meneh? salah podo. Apa meneh? Ya, iku kan oleh-oleh
orang modelan di omah aku kan bisa dipakai nore nih be anak-anak. Tak pakai teh yo, Orang niat, jangan aku, orang niat, jangan aku. orang Ya niat. orang bukan orang niat nih, lo aku pingin ketemu sampean. Ya sarung bodoh, ya Aku sok wis menek. dua minggu iku wis aku wis wedi diomeli. Oleh sampean kan tau ngomong nang aku ngene. Lha opo kok kate nang aku yo, aku sing marani awak mau awakmu sing loro. Aku dadekne yo wedi lho. Tak Wong apa aku kowe seru sampai sama nenek. posisi habis koma marang ngluyur ndek Jember. Oh, ora Lho, aku getahmu kan nang sapa sing dokter kowe? nih. Nah, dokter. Kan Iku aku check up. pokok intinya kowe istirahat, ora usah kakean pola. Iya, Rungu. Miss. Krungu. Ya wes, ditutup lampune. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, masih ingat mbaknya yang sakit dari Lumajang koma 1 bulan dan mengalami pemulihan selama 2 bulan, dia sudah ada di Indonesia, belum sampai 1 bulan, sudah bingung lagi, pingin balik ke Hong Kong. Pingin ngamuk saya itu. Benar nggak? Jadi, aduh, teman-teman, jadi tolonglah kondisikan. Kenapa sih banyak orang yang tidak kerasan saat pulang ke negaranya sendiri? Hah? Piye iki?